Nah, jadi para umat sekalian, pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan bahas tentang khabar. Pertama yang kita bahas adalah definisinya, pengertiannya. Pengertiannya itu bagaimana? Maka dikatakan oleh penulis, khabar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada. Segala yang menyempurnakan makna mubtada itulah khabar. Atau juga bisa dikatakan khabar adalah bagian yang ketika bersama mubtada maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Bagian yang ketika bersama mubtada kalimat tersebut menjadi sempurna. Contoh, al-mudarisu hadirun. Di sini al-mudarisu mubtada. Karena dia isim, ma'rifat, tertak di awal kalimat. Isim marfu, ma'rifat, tertak di awal kalimat. Al-mudarisu mubtada'un marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Ya terus kemudian hadirun. Hadirun adalah khabarnya. Hadirun adalah khabar. Kenapa? Karena hadirun penyempurna makna mudaris. Hadirun khabar khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu mufradun. Contoh kedua yang berupa isim musanna. Al-'ainani mubsiratani. Al-'ainani mubsiratani. Al-ainani ada isim marfu yang terletak di awal kalimat. Maka al-ainani mubtada. Kalau di i'rab, al-ainani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i al-alifu li'annahu musanna. Kemudian mubasiratani adalah khabar. Adalah khabarnya. Kenapa? Karena penyempurna makna mubtada, penyempurna dari al-ainani. Sehingga mubasiratan i'rabnya khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alifu li'annahu musannan. Nah. Contoh ketiga, al-fallahuna mujiduna. Para petani itu rajin. Al-fallahuna adalah mubtada' karena dia isim rafa' ma'rifat jatuh di awal kalimat. Adapun i'rabnya al-fallahuna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Dan mujiduna ada sebagai khabar karena penyempurna makna mubtada, penyempurna al-fallahuna. Sehingga i'rabnya mujiduna khabarul mubtada'i marfu'an wa 'alamatu rafihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kemudian lagi al-muhandisatu mahiratun. Ini antara mubtada' dan khabar berupa jamak muannats salim. Al-muhandisatu mubtada' karena dia isim rafa' ma'rifat tertak di awal kalimat. Ada i'rabnya al-muhandisatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu jam'ul muannats salim. Dan mahiratun adalah khabarnya, adalah khabarnya. Sehingga i'rabnya mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu jam'ul muannats salim. Nah, ini pembahasan pertama tentang pengertian dari khabar. Intinya khabar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada. Atau bagian yang ketika bersama mubtada maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Itulah khabar. Khabar kabar mengabarkan. Nah, pembahasan kedua, khabar mengikuti mubtada. Perhatikan, khabar itu
mengikuti mubtada. Dalam hal apa? Dalam hal pertama jumlah. Berarti kalau mubtada mufrad, khobar mufrad. Mubtada musanna, khobar musanna. Mubtada jamak, khobar jamak. Terus kedua dalam jenis. Dalam jenis. Mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar. Mubtada muannas, khobar muannas. Kita lihat contohnya. Al-mudarisu hadirun. Al-mudarisu mubtada hadirun khobar. Di sini sama-sama mufrad dan sama-sama muannas. Contoh lagi. Al-mudarisani hadirun. Al-mudarisani mubtada hadirani khobar. Di sini sama-sama musanna, sama-sama mudzakkar. Kemudian, al-mudarisu wa talibu hadirani. Di sini sama-sama musanna, sama-sama mudzakkar. Al-mudarisu mubtada. Kemudian wa harfu atfin atau libu atof hadironi khobar. Kemudian al-mudarisatani hadirotani. Al-mudarisatani hadirotani. Di sini apa? Sama-sama musanna, sama-sama muannas. Al-mudarisatani mubtada hadirotani mubtada khobar. Al-hadirotani khobar. Sama-sama apa? Musanna, sama-sama muannas. Al-mudarisuna hadiruna. Al-mudarisuna mubtada hadiruna khobar. Di sini sama-sama jama. Sama-sama mudzakkar. Lagi. Al-mudarisatu hadiratun. Al-mudarisatu mubtada hadiratun khobar. Sama-sama muannas, sama-sama jama' muannas. Nah. Perhatikan baik-baik poin di bawah ini. Dan apabila mubtada berupa jama' tidak berakal. Mubtada berupa jama' tidak berakal. Contoh, al-manazil. Manazil kan rumah-rumah. Al-jibal, gunung-gunung. As-sayaratu, mobil-mobil. Al-ashjar, pohon-pohon. Berarti ini semua kan jamak tidak berakal. Jamak bukan manusia. Maka khobar boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Perhatikan. Khobar boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Contoh, al-jibalu aliyatun au aliyatun. Perhatikan, al-jibalu ini jamak taksir. Selain manusia, kan gunung-gunung. Al-jibalu mubtada, ya khobarnya bisa aliyatun, mufrad, mu'anas. Atau aliyatun, jamak mu'anas. Boleh, salah satunya. Contoh lagi, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. Perhatikan, as-sayyaratu mubtada jamak muannas. As-sayyaratu tidak berakal. Bukan manusia. Maka khobarnya bisa mufrad muannas, contohnya musri'atun, dan bisa jamak muannas, contohnya musri'atun.